Okay, baru lepas tu air hitam. Ingat, sini dah sampai dah, cuma cari parking je. Cuma dia kata tak boleh, motor tak boleh masuk, macam kenapa tak boleh masuk? Staying eh? Tapi kat dalam juga. Sekejap. Sekejap lah nak cari parking. Oh, ramai juga yang orang pergi sini. Jauh juga weh motor saya ke parking ni. Macam patah balik. Aduh, noob gila. Aduh. Ni jalan lah. Jalan tak elok. Ambil kan? Oh boleh. Turun. Oh. Sini. Ingat ke sini. Aku lupa parking kat mana. Rupanya dia kena masuk dekat resort tu. Terbang botol. Botol tu sebenarnya untuk aku isi minyak. Aduh yai. Tadi aku dah siap beli air. Nak beli air satu botol. Aku dah minum dah. Lalu aku simpan. Botol tu kosong sama mata. Aku nak letak minyak kat atas tu. So sekarang botol tu tak ada. Aduh yai. Lawa mana jalan malam-malam. Bersinar-sinar ke? Ya. Tak tahu. Itip. Masih. Tak. Video audio sekali. Tak, ni record je. Bukan live. Okay. Hehehe, dah tanya dah. So, isilah minyak kita. Yes. Lampu dia ada macam. Dia ada, sikit lampu dia. Ya kan lampu dia patah ke apa? Memang design dia macam ni je. Sekejap. Oh, masuk kiri eh. Tu dia abang postman. Ada right ke abang postman? Wow, satu group tu. Ada right tu. Abang postman atas surat ramai ke? Gila lah. Terseronok je. Aku sebenarnya nak cari nasi ni. Cari nasi Nasi manggil. Nasi manggil tu ayam potong. Nasi ayam potong atau ada kuah gulai.
kat sini. Siapa orang-orang Bukit Raja tahu lah tempat ni. Nasi, apa warung kita. Nasi, nasi yang aku suka makan juga. Panas-panas, ya Allah. Ini kalau puasa ni macam mana agak-agak. Jadi insyaAllah lepas ni kita ada video eksperimen lagi pasal minyak. Nanti aku siap-siap update lah supaya korang terlaca dengan video aku. Eh? Kenapa abang tu? Oh, abang refes. Dia tegur aku. Aduh. So, sorry brother tadi aku rasa macam nak tegur aku. Tapi aku macam blur-blur sikit tadi. Sorry, minta maaf my brother tadi. Naik Arafah warna biru tadi, baju pink. Kalau dia tengok video ni, aku nak minta maaf lah sebab aku aku ada, sebab aku tengah vlog. Aku tengah vlog, so aku macam lost sikit kalau tentang persekitaran dengan orang. So macam aku nak angkat tangan, dia dah lepas pula, tak nampak pula kan. Aku rasa nak tegur aku tu, tapi terima kasih lah sebab dia macam try nak tegur aku. Okay, tak apa, tak apa, tak apa. Terima kasih, terima kasih. Sebab dia nampak aku pakai motor FS. Aku pun lambat tadi, aku tengok ni, aku tengok tuan dia dulu baru tengok motor. Bila dia ke depan baru aku tengok, ada FS juga. Sorry. Aku tak tahu. Aku tak. Kalau dia kenal aku lah kat, kat itu. Siapa yang naik motor tadi, komen kat bawah. Harap dapat komen kat bawah. Respon. Minta maaf sebab saya tak respon tadi sebab saya tengah vlog. Dia pun tak hon, tak angkat tangan. Aku macam dia just tengah tengok aku dia tadi. Ni faham semua yang berkumpul ni. Masuk balik lane, masuk balik, masuk balik. Pi yang masuk. Duduk sini buat apa? Pi masuk balik. Yang ke depan tu pahal. Duduk depan pula tu. Nak kena ke? Jagi saat aku jauh hang. Pi lah masuk balik. Masuk kiri tu bagilah signal. Sabar bang, sabar. Oh, ada kereta masuk ke sini. Okay guys, kita tutup saja untuk video kali ini. Jangan lupa like, share, subscribe dan komen. Kita jumpa di next video. Dan assalamualaikum. Bye bye.